Halo semuanya, apa kabarkah kalian saat ini? Ya, saya harap kalian semua dalam keadaan yang senantiasa baik-baik saja. Akhirnya yang telah kita tunggu-tunggu keluar juga. Ya, benar, manga Nanatsu no Taizai chapter ke-323 sekarang memang telah rilis. Seperti yang kalian tahu, kalau kesadaran Seltris memang sudah mulai hilang setelah dia terkena bujuk rayu dan tipuan dari Zelda palsu. Dan seperti yang kalian tahu juga, kalau sekarang Meliodas dan Gother telah berhasil masuk ke dalam kesadaran Seltris. Oleh sebab itu, ketika Meliodas memanggil Seltris, kesadaran milik Seltris yang mulai hilang akhirnya sadar kembali. Tapi menariknya, ketika Seltris sadar, dia malah mengungkapkan sesuatu yang sangat mengejutkan. Karena ternyata walaupun selama ini Seltris seperti menganggap kalau Zelda yang ada di hadapannya itu adalah Zelda asli, tapi ternyata Seltris sebenarnya tahu kalau Zelda itu adalah palsu. Dan mengejutkannya, meskipun Zelda palsu ini berusaha meyakinkan Seltris kalau dirinya adalah yang asli, tapi Seltris tidak lagi mempan dengan tipuan seperti itu. Karena menurut Seltris, Zelda yang asli tidak akan pernah mengatakan hal seperti itu kepada Seltris. Dan setelah terungkap kalau Zelda yang ada di hadapannya itu palsu, akhirnya Zelda palsu ciptaan Raja Iblis ini pun menghilang. Pada chapter kali ini, seperti yang saya katakan barusan, setelah identitas Zelda palsu terungkap, sosok Zelda palsu ini memang langsung menghilang. Tapi tentu saja Raja Iblis tidak membiarkan Seltris dapat dengan mudah mengambil kesadarannya kembali. Oleh sebab itu, Raja Iblis malah memutuskan untuk membuat tiruan Seltris yang terikat dengan jumlah yang cukup banyak. Dan alasan kenapa Raja Iblis melakukan itu adalah karena untuk memancing emosi Meliodas agar Meliodas berusaha menyelamatkan Seltris. Dan benar saja, rencana Raja Iblis ini terbukti berhasil, karena Meliodas malah terpancing emosi untuk menyelamatkan Seltris. Tapi untungnya, sebelum Meliodas sempat melakukan kontak fisik dengan salah satu tiruan Seltris, Gother menghentikan Meliodas. Dan akibatnya, karena Gother menghentikan Meliodas, dia harus melakukan kontak fisik dengan tiruan Seltris. Yang akhirnya sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Gother sebelumnya, dia diusir paksa dari dalam kesadaran Seltris dan Raja Iblis. Oleh sebab itu, Gother harus keluar dari dalam kesadaran Seltris dan sekarang cuma tinggal Meliodas yang masih bertahan di sana. Bisa dikatakan kalau kejadian yang satu ini adalah salah satu kejadian paling menarik yang terjadi di manga Nanatsu no Taizai chapter ke-323 kali ini. Seperti yang kalian tahu, kalau pada chapter yang lalu memang telah ditunjukkan kalau Zelda sudah sampai di mana anggota Nanatsu no Taizai bertarung dengan Raja Iblis. Dan meskipun pada chapter yang lalu Zelda telah ditunjukkan sampai di medan pertempuran, tapi saat itu Zelda masih belum melakukan tindakan apapun. Dan baru pada chapter kali inilah Zelda memulai tindakannya. Dan menariknya, tindakan pertama yang diambil oleh Zelda adalah dengan menyerang Raja Iblis dari belakang dan menggigit Raja Iblis di lehernya untuk menghisap darah. Karena memang seperti yang kalian tahu, kalau Zelda adalah seseorang yang berasal dari ras vampir, jadi sangat wajar kalau Zelda meminum darah. Tapi tentu saja serangan dari Zelda ini sama sekali tidak berpengaruh bagi Raja Iblis. Bahkan karena Zelda berada di atas pundak Raja Iblis dapat dengan mudah meraih Zelda dan memisahkan tubuh dengan kepalanya. Dan mengejutkannya, meskipun kepala Zelda sudah terpisah dari tubuhnya, dia masih berhasil selamat. Dan hal itu dapat terjadi karena memang ras vampir memiliki kemampuan regenerasi yang sangat hebat. Bahkan meskipun kepala Zelda sudah putus, dia masih bisa selamat dengan menyambungkan kembali kepala dengan tubuhnya. Tapi menurut Zelda, alasan kenapa dia sekarang masih berhasil selamat karena sebelumnya Zelda telah meminum darah Seltris. Dan darah Seltris itulah yang telah memperkuat Zelda. Nah, inilah kejadian yang sudah saya tunggu-tunggu. Jika kalian terus mengikuti pembahasan manga Nanatsu no Taizai yang telah saya buat, tentunya kalian sudah tahu kalau saya seringkali menyatakan kalau cara untuk menyelamatkan Seltris adalah dengan mempertemukannya dengan Zelda asli. Dan pada chapter kali ini, hal itu dapat benar-benar terjadi. Seperti yang kalian tahu, kalau Zelda pada chapter kali ini memang telah menghisap darah Raja Iblis. Dan ternyata ada alasan tersendiri kenapa Zelda melakukan hal itu. Ternyata alasan kenapa Zelda menghisap darah Raja Iblis adalah karena dengan dia melakukan itu, Zelda dapat masuk ke dalam kesadaran Seltris. Tentu saja Raja Iblis sangat terkejut ketika mengetahui hal itu.
Tapi keterkejutan Raja Iblis ini sudah terlambat, karena setelah Zelda mengatakan kalau dia dapat masuk ke dalam kesadaran Zeldris, setelah dia menghisap darah Raja Iblis, dia langsung pergi ke tempat kesadaran Zeldris berada. Memang benar, Zelda sekarang masih harus menemukan Zeldris yang asli. Tapi tentunya setelah Zeldris dapat lepas dari belenggu yang dibuat oleh Raja Iblis, dia dapat berusaha mengusir Raja Iblis yang menguasai tubuhnya. Dengan begitu, Raja Iblis harus menghadapi Meliodas dari luar dan menghadapi Zeldris dari dalam. Nah, itulah kejadian-kejadian menarik yang terjadi di manga Nanatsu no Taizai chapter ke-323 kali ini. Kalau menurut kalian, kejadian manakah yang paling menarik? Tinggalkan komentar kalian ya.